bisa ngelepasin kamu. Iya benar, kenapa bisa jadi begini? Ratu, Ratu di mana Ratu? Putri, mohon maaf nih ya, kita gak ada maksud untuk nang Putri. Iya Put, malah kan yang kita bergerak sendiri, kayak ada yang gerakin. Lepasin aku. Pak, ini paket apa udah sampai tuh. Oh, iya. Tapi udah dibuka sama Bu Debbie. Malah tadi... Sayang, kenapa sih foto mamanya Putri tuh harus di... cetak-cetak lagi, pakein figura lagi. Kan kata kamu kita harus berhemat. Kamu malah belanja-belanja online. Apain sih? Ya ampun, Debbie. Ini kan foto doang. Ini tuh gunanya kalau Putri kangen sama ibunya, dia bisa ngeliat. Tapi aku gak suka. Nanti kalau kamu baper lagi sama ibunya Putri gimana? Aku cemburu. Gak suka, aku cemburu. Gak suka. Aduh, Debbie. Please ya, dan kayak anak-anak. Mamanya Putri itu cuma kenangan sekarang. Sekarang itu kan ada kamu. Sekarang gimana caranya kita fokus ngurus anak-anak? Masa mikir yang aneh-aneh? Ya, iya. Yang baper ya. En. Iya, Pak. Ini tolong bilangin ke Said, Pak jangan di kamarnya Putri ya. Iya, Pak. Tapi kenapa? Masih keberatan? Meniglis pisan ibunya Neng Putri teh. Ya Allah, ada ya Pak perempuan kayak bidadari gini? Iya, makanya juga Putri cantik, En. Yang bener, dan mamanya cantik banget. Aku jadi aus. Udah, kamu kerja, kamu sana. Aku minum ya sayang ya. Cumpu! Roni, lu ngapain di sini? Kalian kok, aduh, udah jemput malam ya Pak. Iya, cari dingin juga. Ya, nggak mau pengu raya, tapi lebih cepat. Ya, 5.000 dapat 5. 2. Anak Ayima emang hebat, kagak bisa dibandingin, apalagi kapalnya. Aduh, ini kapalnya beli di luar negeri, sama yang beli di pasar mah. Aduh, udah kagak bisa lah, udah pasti kalah. Emang anak Ayima emang hebat ya. Ngapain kapan lagi? Kamu tuh adanya di mana, Leha? Tanpa susah-susah, nggak perlu capek-capek, Putri akan dibawa kembali kepadaku. Ya, bos. Ya. Bagaimana hasil kerjaku? Keren kan? Berhasil menghipnotis warga. Wah, biasa saja, Kelly. Huh? Harusnya kamu bisa lebih cepat dari ini. Ngerti kamu? Kenapa? Biasa-biasa saja. Apa bos ingin coba saya hipnotis? Semoga gak terjadi apa-apa sama Putri. Coba ngomong. Oh, gak jadi bos. Kelly. Ya. Yeah. Jangan diulangi lagi. Oke. Okay. Oh, baik bos. Mereka pasti mau bikin masalah lagi pakai suling itu. Aku harus hancurin suling itu. Tapi nanti kalau aku kehipnotis, bisa bahaya. Putri dalam bahaya. Tapi gimana caranya biar aku gak kehipnotis? Aku harus melindungi tubuhku dulu. Maaf, Put. Kita gak
bisa melepasin kamu. Iya benar, kenapa bisa jadi begini? Ratu, Ratu di mana Ratu? Tolongin Putri. Ma, nggak boleh kayak gitu. Po juga sama aja. Udah deh, sini. Biar nggak ribut, biar Oca aja di tengah. Kenapa kalian berantem? Ini nih kau, Ca. Udah kalah, tapi nggak mau ngaku kalah. Terus mau fitnah kita curang lagi. Nggak jelas banget sih. Tahu. Masalahnya bisa dibicarain baik-baik. Kelly, ya, bos. Mana Putri? Nangkep satu bocah aja lama banget. Sabar bos, nanti juga pasti Putri tertangkap. Oh, ada Ratu, kesempatan yang bagus. Coba lagi. Coba lagi. Lebih kencang, Kelly. Suling, kamu udah gak berpengaruh apa-apa sama saya. Kalian berani ganggu keselamatan Putri. Kalian terima akibatnya sekarang. Kelly! Kelly! Kamu kenapa, Kelly? Aku juga tidak tahu, bos! Awas kamu, tunggu pembalasanku. Kamu bangun. Iya bos. Lemah sekali. Aduh, pusing bos. Akan membalas kamu Ratu. Serulingku bos, hancur. Kita udah bisa digerakin. Sama, kaki saya juga bisa dikendalin, Bu. Put, maaf ya tadi. Kita benar-benar gak bisa ngendalin diri. Ada yang luka gak, Put? Maaf ya tadi, soalnya kita benar-benar gak sadar. Gak apa-apa, aku maklumin kok. Lagian tadi itu gara-gara kena hipnotis. Hah? Hipnotis? Hipnotis? Berarti orang yang tadi. Wah, iya, mendingan bener. Kita sekarang mencar, kita cari orang yang tadi. Iya, bener. Ayo. Udah dong, jangan sama aja. Uma juga sama Mpo Juleha, jangan sama aja. Hei, Cak! Oma. Cucuku itu dihina-hina. Oma, udah. Banget ya, untuk kalah juga cucunya ya. Oma, udah sabar, Oma. Semuanya udah, lebih baik sekarang kita pulang ya. Ayo pulang, Oma pulang, semuanya pulang ya. Mpo pulang semua. Ayo. Cukup! Apa? Foto. Kapal nikil. Tahu. Motor.
Putri kamu gak kenapa-napa kan? Putri gak apa-apa kok Ratu. Tadi pasti yang nolongin Putri Ratu kan? Putri bisa ngerasain itu. Syukurlah kamu gak kenapa-napa. Ratu gak apa-apa kan? Cuma sama kamu, selalu gak becus. Maaf bos, kali ini saya gagal lagi. Mungkin besok kita coba lagi bos. Diam. Kamu tuh ya, gak yang dulu gak sekarang, kamu selalu aja gagal. Kamu sama seperti Rojo. Aku pikir kamu bisa eksekusi alat kamu dengan sempurna. Tapi apa? Kemampuan alat kamu segini. Maaf bos. Lain kali aku gak minta kamu gagal lagi. Awas kamu. Itu dia orangnya. Ayo kita tangkap. Awas bos. Kamu bentak aku. Bukan. Maksud saya, itu orang-orang yang terkena hipnotis menghampiri kita bos. Itu. Ayo kita pergi. Kanan, kebanyakan kiri, terus kebanyakan kanan, setengah senti, bawel lucu, setengah senti yang benar, kanan kiri. Nggak pas. Bawel. Ed ya pak, ke kiri dikit lagi. Siap. Bapak dong kiri dikit pas. Ya tadi Ayan juga bilang gitu, Saidnya aja yang gak mudeng. Tapi emang cantik banget ya pak, istri bapak teh. Mamahnya Neng Putri maksudnya. Luar biasa. Iya. Ini pasang di meja. Situ, tuh. Kiri. Wala kuota illa billah. Baru bagus. Kalau gini, Putri pasti senang. Karena dia bisa ngelihat foto almarhumah ibunya setiap hari. Cantik banget, Pak.